Guys, good morning. Jumpa lagi di Family Channel. Guys, hari ini kita dah keluar. Kita keluarga dah keluar. Kita dah pergi mencari. Stay tune dulu guys, tengok apa yang kita cari. Guys, kita gerak dulu cari sesuatu, nanti kita akan tunjukkan apa itu guys. Guys, stay tuned. Okay guys, kita sudah sampai. Sekejap lagi kita pergi kedai dulu. Kita beli permainan guys, terpaksa beli juga. Lebih kurai. Okay guys, makanan yang kita sudah sampai. Pasti teman-teman semua tahu apa makanan ni. Laksa Sarawak made in KL guys. Dia agak berbeza sikit lah daripada buatan asli Sarawak. Mungkin ada tahu. Ini sayur sup lah, udang, ayam dan telur lah. Guys, ni kolok. Ni kolok putih. Okey. Ini dia laksa Sarawak guys. Pastinya dia ada limau dan sambal belacan. Sekiranya barang siapa yang inginkan rasa yang lebih kau ke, boleh tambah sambal dia. Ini guys, ini tadi laksa Sarawak. Guys, sebelum saya lupa, laksa Sarawak ni menggunakan mihun. Mihun. Udang 2 ekor. Ni daun, bukan daun hijau, ni mungkin daun sup. Daun sup tu nak? Tak. Daun bawang. Daun sup. Udang 2 ekor, ini adalah cebisan ayam. Ini campur di dalam mie ni. Satu lagi, ini adalah tauge. Jadi ada juga yang tidak minat dengan tauge, tapi saya minat tauge ni. Yang ini potongan telur, dia potong halus guys. Okay guys, kita menikmati dulu rasa laksa Sarawak Kuala Lumpur ni. Macam mana rasa dia. Guys, kita rasa dulu laksa Sarawak ni. Bau dia sedap guys, bau dia. Bau sambal belacan lah, sambal belacan. Sehingga bau dia enak lah apabila dia campur dengan laksa ni. Bau sambal belacan, bau laksa. Tak ada bau jamur guys, tak ada bau jamur. Bau wangi guys, bau wangi. Dekat ni sedap guys, bau dia. Bau dia memang bau laksa Sarawak. Yang boleh cari dekat kedai ni. Dekat ni, dekat kedai ni, saya belum pernah cium bau
yang pelik-pelik lah mengenai laksa ni. Memang bau laksa. Tak ada bau jamur, guys. Guys, ini memang tekstur laksa lah. Sup. Dia bukan kari, guys. Memang kuah laksa yang sebenar lah, kuah laksa Sarawak. Kerana saya dimaklumkan toke kolomi dan stol laksa ni memang dari Sarawak. Jadi mereka pandai buat laksa Sarawak, guys. Macam ni lah rupa bentuk laksa Sarawak. Bau ni memang bau sedap, guys. Bau wangi. Saya tahu bau jamur, guys. Bau jamur. Saya pernah makan jamur. Tak ada masalah, guys. Saya makan jamur kalau jamur tu untuk kesihatan. Okay, guys, ni memang laksa Sarawak. Dia menggunakan, kalau tak silap saya, pes udang lah. Pes udang. Dia punya kuah ni. Ni bukan kari, guys. Bukan kari. Laksa Sarawak bukan dia buat daripada kari. Untuk yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur ni, kalau nak merasa laksa Sarawak, boleh pergi ke tempat ni. Pergi ke restoran ni. Laksa dia memang apa ni, rasa dia memang dekat, macam dekat Sarawak. Laksa-laksa Sarawak. Boleh pergi ke kedai ni. Ini adalah laksa Sarawak sebenar. Tapi kalau yang nak merasa yang lagi mantap, boleh pergi ke negeri Sarawak sendirilah. Dekat negeri Sarawak tu memang originally orang yang makan laksa Sarawak. Jadi dia tak boleh buat yang rasa yang tak betul lah. Henry makan kolomi Sarawak, guys. Jadi dekat sini ada kolomi Sarawak. Jadi laksa ni Henry tak boleh makan sebab dia ada pedas sikit. Jadi dia makan kolomi Sarawak. Mami Henry demo sikit cara makan dia. Mula-mula memang kita campurkan sambal, letak limau dan campur dekat dalam laksa kita ni. Kalau yang nak rasa yang lebih kau, boleh tambah sambal belacan ni. Guys, saya lupa letak sambal dia tadi, guys. Sambal dia. Ini sambal dia. Sambal limau ni. Sambal dan limau. Guys, letak dekat dalam laksa ni untuk rasa yang lebih kau, guys. Lebih kau. Bau yang bisa, bau jamur ke? Sedap lah. Sedap. Sedap. Jadi pasti memang sedap, guys, sebab Mami Emery pun pandai buat laksa ni. Nah. Alam terawah begini. Okay. Lama, lama. Cepat lah. Dia kan beli nama lagi. Ha? Apa? Busik. Mau beli basikal. Mau beli basikal je. Emery mau beli basikal. Alam. Cara memujuk dia. Okey. Kau. Kena. Ini gua ni gua jadi kat mamam ni lah. Ha? Kita dulu. Udang ni, guys. Sedap, guys. Mungkin ada orang yang tak suka bau ni lah.
tak suka bau laksa, tapi ini lah bau laksa. Dia bau belacan, guys, bau belacan. Macam durian juga, guys, macam durian. Kalau durian, ada juga orang yang tak suka bau dia. Tapi rasa dia sedap. Ini main bowling kemarin, ya? Ini main bowling kemarin. Taunya bowling, tadat bowling, basketball. Ini main bowling kemarin, ya? Ini dua-dua apa yang nak, nanti mami buka diri bapak, oke? Siapa ya? Kadang-kadang Mami Emery buat laksa, laksa Penang. Kalau tak silap dia laksa Penang yang menggunakan ikan tu lah. Laksa Penang lah, tu agak dia nak. Laksa utara. Isteri saya dia suka buat laksa utara. Laksa dia masam lah, dia tak macam ni. Ini laksa Sarawak. Kalau laksa Penang tu dia menggunakan ikan. Menggunakan ikan lah, kuah ikan. Kalau kita nak tukar nak tukar selera boleh juga, guys. Setelah puas makan laksa Sarawak, kita buat laksa utara menggunakan kuah ikan. Sedap juga. Tapi rasa dia memang tak sama, guys. Laksa utara rasa dia masam-masam. Dia pun tak menggunakan mee mihun ni. Saya rasa nah, tak guna mee mihun. Nama kena ada mee nama laksa utara. Mee laksa utara tu dia tebal sikit. Hai. Hai. Selesai, guys. Henry dia tak selesa. Hidung ni tak selesa, guys. Dia tak boleh cium bau rempah-rempah. Mungkin ada bau jamur tu, dia tak suka dekat sini. Bau jamur. Eh, ambil ni. Hello guys, Emery ni nak balik. Susah betul dah bawa Emery di jalan. Ini dia, guys, Sarawak laksa dekat sini. Sarawak laksa. Sarawak kolomi. Okey. Okey, tujuh tokennya. Guys, kita dah selesai makan di restoran ini. Berpeluh juga, guys. Makan laksa tengah hari. Kita gerak dulu ke destinasi lain, guys. Okay, guys. Thank you.
Okay guys, laksa tadi memang terbaik lah setakat ini di Kuala Lumpur. Jadi barang siapa nak mencuba laksa tu, boleh pergi ke restoran Ninhi yang berada di kawasan Ceras lah, kota Celap saya. Area Ceras. Boleh datang ke area ni. Nanti saya akan letak location di dalam description kat bawah. Okay guys, thank you. Okay guys, kita dah sampai di New York, Auckland, Bangkok, Hong Kong dan Tokyo. Mana satu jalan saya tak tahu guys. Semua laluan ada. Kak, Miska.